cuma di sini nih. Main game gak pakai ribet. Download Vision Plus. Ngopi juga lu, Di? Enggak, Bang Somad. Saya mau nyari topik. Topik lagi di kantor polisi. Hah? Topik ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget sih nulis apa sih? Lagi nyatet resep kue, Ma, biar gak lupa. Da, kata Chandra, ternyata pertemuan kemarin ibu-ibu pengajian tuh sebenarnya mau ngomongin tentang rencana ibu RT ajak ibu-ibu pengajian ke wisata religi. Oh. Chandra. Chandra mana? Chandranya Bu RT lah. Oh. Oh ya bagus ada wisata religi mah. Ya bukan itu maksud Mama. Terus? Yang Mama bingung tuh Bu RT kenapa gak ngomong kemarin kan Mama ada. Dia gak cerita apa-apa sama Mama tentang wisata religi. Kalau bukan karena ketemu Chandra dan nanya sama Chandra Mama gak tahu. Ya kenapa bingung mah? Kan tempat tujuan wisata religi itu ada banyak, tinggal dicari aja di internet. Ih, Lapa nggak ngerti. Maksud Mama tuh kenapa Bu RT nggak terus terang sama Mama itu? Oh iya ya. Mungkin ya sama Bu RT itu kan mau ngasih taunya kalau ibu-ibu udah pada kumpul. Nah, kemarin itu Mama kan cuma sendirian. Jadi ya ditunda aja pemberitahuannya. Ma? Oke. Ya, aku tahu gue habis lagi. Ya Allah, ada aja hambatannya mau nyari rezeki. Nih, nih. Assalamualaikum. Salam. Kamu kenapa di mondar-mandir? Madi nyari sinyal. Sinyal kok malah ke dapur? Ya kali ini di sini jelek sinyalnya, di dapur bagus. Tuh kan. Sinyalnya ada. Udah bagus. Ya, halo Pak. Oh, bisa. Mesin cucinya rusak lagi. Gampang Pak, itu si passion saya Pak. Tenang aja. Ya udah, ya Pak. Madi berangkat kerja dulu ya. Duh, kamu kenapa sih, Di? Karena sering dipakai streaming, Mi. Katanya pebisnis. Beli lakban? Minta Mami. Kuota? Hotspot ke Mami. Sebenarnya kamu tuh ada untung gak sih, Chan, jualan sepatu online? Ada dong, Mi. Tapi semuanya masih jadi modal dulu, Mi. Kalau nanti nih, modalnya udah gede, pelanggannya Chandra udah makin banyak. Chandra mau pakai wifi sendiri. Jadi Mami terserah tuh mau ikut. Mau pakai wifi-nya terserah Mami. Gak usah Mami bayar, yang bayar Chandra. Chan, nggak usah iming-iming Mami pakai hal yang belum tentu kejadian deh. Jadi aminin aja, Mi. Kan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Oh iya ya. Amin, ya robbal alamin. Iya deh, Mami doain ya. Jangan cuma didoain tapi, Mi. Hotspotnya. Mami lupa. Nih. Makasih, Mami. Chandra. Sini nggak HP Mami. Minta doanya ya, biar topik lancar, kerja di luar negeri. Amin. Mudah-mudahan Pak Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi juga lu, Di? Enggak, Bang Somad. Saya mau nyari topik. Topik lagi di kantor polisi. Hah? Topik ditangkap?
Emang anak gue begal ditangkap. Ya terus ngapain Topit kantor polisi? Ini SKCK-nya, Mas. Makasih ya, Pak. Saya baru tahu, Pak, kalau surat ini tuh fungsinya buat nunjukin kalau kita pernah berbuat kriminal apa kagak. Padahal nih, Pak, tampang saya biarpun tampang kriminal begini, tapi hati saya lembut, Pak. Kayak agar-agar. Ini berkas penting. SKCK juga penting. Kalau kita mau pergi ke luar negeri. Yaudah, Pak. Kalau begitu, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Mari. Silakan. Ayo para brother dan para sister, langsung aja diramaikan di lapaknya Babang Chandra. Yeay. Cuman banget diramein. Langsung aja lagi mau beli. Cepetan, ini sepatunya original semuanya. Ada langsung komen dari @fahripailus05. Katanya, "Bang, suara lu kagak jelas." Hah, kagak jelas? Masa sih ya? Sorry ya guys, sebentar guys. Ada kesalahan teknis sedikit aja. Oke, sekarang semoga sudah benar ya. Para brothers and para sister semuanya, ayo kita beli sama-sama nih. Karena di sini banyak promo-promo nih, sepatunya nih bagus-bagus dan original. Ada lagi yang masuk nih. Dari Ed Farid aja. Katanya, lo ngomong apa sih, sinyal lo bapuk banget. Masa sih sinyal bapuk? Mi! Mami! Mami! Mi! Mi! Sakit. Mi! Mi! Ya salam. Ada apa sih, Cang? Teriak-teriak aja kayak di hutan. Mi, handphone Mami tuh jangan jauh-jauh dong dari kamar Chandra. Chandra kan lagi live nih, lagi cari duit. Beli kuota aja deh, Chan. Duitnya? Pakai kembalian yang tadi. Ya, orang cuma 5.000. 5.000 beli gorengan cuma dapat 4, Mi. Ribet. Nih, pebisnis kok minta uang mulu sama orang tua? 20.000. Gak usah protes. Itu juga kembalian belanja Mami. Hah? Udah. Kasih ya, Mi. Hah? Apa lagi sih, Chan? Kunci motor di dalam. Hah? Ribet. Sendirian, Dik. Tadi nyariin Topik dulu, lama banget makannya. Ya udah, langsung aja cek mesin cuci saya. Pak Fajri, sekarang jam berapa ya? Masih siang. Oh. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa. Kapan-kapan aja. Oh, nggak usah Pak Fajri, aman kok. Saya lagi nyantai.